Halo adik-adik, teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi pada video saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai persamaan Schrödinger 3 dimensi, yaitu saya akan coba untuk masuk terkait dengan bagaimana persamaan Schrödinger 3 dimensi ini dalam simetri bola. Kenapa harus simetri bola? Karena ini sangat berguna sekali dalam kita membahas atom misalnya, karena memang simetri dari geometri dari atom itu di pendekatannya adalah simetri bola gitu ya. Baik, kita akan langsung saja, karena kita membahas persamaan Schrödinger 3 dimensi dalam simetri bola, yang mana kita ketahui bahwa untuk persamaan Schrödinger bebas waktu dalam tiga itu secara umum itu kan diberikan oleh min kabar kuadrat per 2m nabla kuadrat c plus plus v c sama dengan e c gitu ya. Nah sekarang yang membedakan apakah dia menggunakan sistem koordinat kartesian atau menggunakan simetri bola itu adalah dia ada di Laplaciannya gitu ya, yang mana Laplacian ini kan bisa bentuknya adalah parsial kuadrat parsial x kuadrat, parsial kuadrat parsial y kuadrat, atau parsial kuadrat parsial plus parsial kuadrat parsial z kuadrat. Nah, tetapi dalam simetri bola maka Laplaciannya itu diberikan oleh agak panjang ya, yaitu seper r kuadrat parsial parsial r, r kuadrat parsial parsial r gitu ya, tambah seper r kuadrat sin theta parsial parsial theta sin theta parsial parsial theta. Mungkin ini saya bawa ke kiri lagi ya, karena memang agak panjang. Nah, ini menjadi plus seper r kuadrat sin kuadrat theta parsial kuadrat parsial v kuadrat ya. Oke, jadi ini bentuk Laplaciannya. Saya lihat dulu lagi. Ya, sudah benar. Jadi seperti ini ya. Jadi yang lupa bisa dilihat lagi apa metode matematikanya, terutama di bagian persamaan diferensial di kalkulus vektor mungkin ya, itu bisa dilihat bagaimana bentuk Laplacian pada sistem koordinat bola. Nah, tentu saja saya ingatkan lagi bahwa dalam sistem simetri bola ini kan koordinatnya itu adalah r theta v gitu ya, sehingga nanti ada muncul r, ada muncul theta, ada muncul v. Oke, jelas ya. Nah, kalau Laplacian ini atau nabla kuadrat ini saya kembalikan ke persamaan Schrödinger itu, maka tentu saja akhirnya persamaan Schrödinger-nya itu akan menjadi apa? Jadi akan menjadi min Haber kuadrat per 2m. Oke, kita masukkan yang ini ya. Kita masukkan yang tadi itu menjadi apa nih? Sebentar, saya cek lagi. Oke, seper r ini kurung besar dulu ya. Kurung besar, maka ini adalah seper r kuadrat parsial parsial r, r kuadrat parsial c parsial r, tambah seper r kuadrat sin theta parsial parsial theta sin theta parsial c parsial theta plus seper r kuadrat sin kuadrat theta parsial kuadrat c parsial v kuadrat. Oke. Oke, ini saya kurung tutup. Plus v c sama dengan e c. Oke, jadi seperti ini jadinya persamaan Schrödinger-nya, yang mana untuk v-nya ini sendiri ini masih kita tetapkan buat dalam v, karena nantinya v ini adalah bergantung pada posisi dan harus diketahui bentuknya nanti ya.
ya, misalnya aja di dalam atom hidrogen misalnya, maka bentuk V-nya adalah K Q per R kuadrat gitu misalnya ya, dengan K-nya adalah 1/4 pi epsilon 0. Nah, tapi itu akan nanti kita bahas ya, khusus untuk V tertentu ya, karena V-nya ini bisa macam-macam tergantung kita bahas tentang apa. Kalau misalnya kita bahas tentang atom hidrogen, maka potensialnya ini akan menjadi 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per R kuadrat, kan begitu jadinya ya. Tapi kalau kita bahas yang lain, maka tentu saja V-nya akan hilang lain. Nah, itu kita akan bahas pada video yang lain gitu ya. Kita akan fokus dulu mempelajari struktur persamaan Schrödinger dalam simetri bola ini gitu. Nah, tentu saja kalau kita ingin menyelesaikan persamaan Schrödinger dalam simetri bola ini, maka seperti biasa kita akan lakukan separasi variabel, yang mana psi-nya ini kita misalkan dengan suatu kombinasi dari fungsi R dan Y gitu ya. Apa itu R? R lah sebagai fungsi, merupakan fungsi R, sedangkan Y-nya sebagai fungsi theta V gitu ya. Jadi kenapa sebut Y ya? Nggak masalah ya, yang penting kita pisahkan psi ini dalam dua buah fungsi, yaitu satunya sebagai fungsi R, satunya sebagai fungsi theta dan V, saya sebut dengan Y. Kenapa nggak masing-masing Y-nya theta, kemudian ada lagi misalnya apa, U sebagai fungsi V, ntar kita akan bahas kenapa gitu ya, ntar kita akan bahas kenapa. Nah, artinya bahwa jika kemudian V-nya ini kemudian kita substitusikan ke sana ya, jadi kita substitusikan, maka kita akhirnya akan mendapatkan persamaan Schrödinger-nya itu menjadi tentu saja nanti di sini perhatikan di bagian ini kan psi-nya diturunkan terhadap R, berarti nanti bagian Y-nya itu menjadi konstanta, bisa dibawa ke depan. Nah, sedangkan di sini kan psi-nya diturunkan terhadap theta, yang sebagai fungsi theta itu kan Y. Di sini juga yang sebagai fungsi V itu kan Y, maka di sini bagian suku kedua dan suku ketiga ini R-nya yang nanti akan keluar. Di sini hanya ada Y. Sedangkan di sini R-nya, Y-nya ada di sini gitu kan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan tuliskan saja. Maka kalau kita substitusikan, kita akan dapatkan bentuk persamaan Schrödinger-nya itu menjadi min h bar kuadrat per 2m. Nah, ini berarti Y per R kuadrat D dr R kuadrat dr dr ya, plus nah tentu saja suku keduanya ini R-nya yang keluar ya, R kuadrat sin theta parsial theta. Kenapa ini D, kenapa ini parsial? Karena di sini hanya sebagai fungsi R, sedangkan di sebelah kanan kan masih fungsi theta dan V, sehingga masih pakai parsial ya. Jadi sin theta nih, parsial Y parsial theta, jadi Y nya itu masih fungsi theta dan V, masih fungsi dua variabel, sehingga harus menggunakan parsial. Nah, ini kemudian dapatkan R per R kuadrat sin kuadrat theta parsial kuadrat Y parsial theta kuadrat. Oke. Nah, sekarang plus V R Y sama dengan E R Y. Oke, jadi persamaan Schrödinger-nya kita dapat seperti ini. Jelas ya? Nah, lalu kita apakan? Nah, sekarang kedua ruas ini kan ada, ini sama dengan ya, jadi ada ruas kiri, ruas kanan. Sekarang kedua ruas kita bagi dengan RY, kemudian kita kalikan dengan min 2MR kuadrat per H bar kuadrat ya. Jadi kedua ruas ini kita kalikan RY dan kita bagi RY dan kalikan dengan min 2MR kuadrat per H bar kuadrat. Oke,
Nah, kalau kita lakukan hal ini, maka kita akan dapatkan persamaan itu akan menjadi bentuknya adalah dan juga dengan melakukan sedikit pengaturan ya, aljabar. Jadi kita kumpulkan, kita akan coba kumpulkan yang nanti E-nya ini kan nanti kalau dibagi RY dan dikali minus 2MR kuadrat per Haber kuadrat, itu kan di sini akan menjadi min E kali 2MR kuadrat M 2MR kuadrat per Haber kuadrat, sehingga di sini bagian sini itu akan mengandung R. Kita bawa ke ruas kiri, kita kumpulkan dengan R gitu ya, dan itu tidak sulit saya rasa. Maka nanti ini akan menjadi, perhatikan, kita akan dapatkan bentuk persamaan seper R D DR R kuadrat DR DR minus 2MR kuadrat per Haber kuadrat. Nah, di sini nanti ya V min E, jadi E-nya nanti akan muncul di situ ya, kurung tutup, plus seper Y kurung besar seper sin theta parsial parsial theta sin theta parsial Y parsial theta. Mungkin ini saya akan lebih enak saya bawa ke bawah saja biar enak. Nah, oke, okay. Nah jadi plus ini seper Y ya, oke, okay. Plus 1 per sin kuadrat theta parsial kuadrat Y parsial V kuadrat, nah kurung tutup, sama dengan 0. Jadi dari sini kita lihat bahwa dengan kita membagi dengan RY dan mengalihkan dengan min 2MR kuadrat per Haber kuadrat, kita dapatkan ini plus ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi tinggal masukkan ke sini ya adik-adik, tinggal kita ubah yang persamaan ini, kita bagi dengan RY dan kita kalikan dengan min 2MR kuadrat per minus 2MR kuadrat per Haber kuadrat, maka silakan dibuktikan nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi kumpulkan bagian R gitu ya, jadi bagian Y dan bagian theta dan V nya itu dikumpulkan juga. Oke, okay. Nah, di sini terlihat bahwa sebenarnya kita hanya bisa mengumpulkan satu suku bagian R saja dan suku yang lain tidak bisa, bagian theta saja dan V saja, karena di bagian V itu ada masih ada theta sehingga bercampur. Nah, untuk lebih amannya kita kumpulkan aja dia jadi satu dulu, theta dan V. Itulah kenapa tadi kenapa pemisalannya dengan Y yang sebagai fungsi theta dan V, karena memang di awal ya, jadi ketika kita akan lakukan separasi variabel itu tidak mungkin kita langsung memisahkan tiga variabel sekaligus, jadi harus satu dengan dua variabel dulu kita pisahkan, yaitu satunya yaitu bentuknya R untuk variabel R dan satunya untuk variabel theta dan V gitu ya. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas sekarang perhatikan, yang suku ini adalah mengandung variabel R saja, sedangkan suku ini mengandung variabel theta dan V. Ingat, R, theta dan V ini ya independen satu sama lain. Dia artinya R tidak sebagai fungsi theta dan V, dan theta dan V tidak sebagai fungsi R. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dua buah suku ya, yang satunya fungsi R dan satunya fungsi theta V itu dapat dijumlahkan sama dengan 0 gitu ya. Atau kalau ini saya buat ini menjadi sama dengan, maka ini minus ya kan. Bagaimana ini bisa disamakan? Kan begitu. Ya. Nah, ini bisa terjadi dengan logika tadi ya, jika dan hanya jika kedua suku ini adalah suatu konstanta. Artinya ini adalah suatu konstanta dan ini juga adalah konstanta. Nah, konstanta yang akan kita pilih nanti itu adalah kita pilih L plus 1 gitu. Kenapa dipilih ini ya? Tentu saja itu memberikan kemudahan nantinya ketika kita akan menyelesaikan persamaan Schrödinger dalam simetri bola ini dengan memilih konstantanya L kali L plus 1 ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Boleh nggak konstanta yang lain? Silakan gitu. Tetapi
dengan pola-pola solusi persamaan diferensial yang ada, maka dipilihlah L dikali L plus 1. Kenapa langsung begini? Ya tentu saja ini mengalami, sebenarnya kita melompati langkah-langkah yang sudah dilakukan. Jadi sebenarnya kalau mau dengan menggunakan solusi deret, kita akan dapatkan ini gitu ya. Tetapi kita lompati saja. Kita gunakan saja, anggap saja kita sudah mempelajari persamaan diferensial parsial di metode matematika untuk fisika ya. Sehingga kita akan, intuisi kita akan membawa bahwa ini kita misalkan dengan L kali L plus 1 sebagai konstantanya yang terbaik gitu ya, untuk bisa memudahkan dalam penyelesaiannya nanti. Nah tentu saja kalau ini adalah L kali L plus 1, maka agar hasilnya sama dengan 0, maka kita pilih L kali L plus 1 tambah apa biar hasilnya 0? Tentu saja tambah min L kali L plus 1 ya, karena kalau L kali L plus 1 tambah minus L kali L plus 1 hasilnya pasti 0. Oke, berarti kalau saya tuliskan, maka yang di kiri ini itu kita dapatkan dua persamaan nanti ya, antara kiri dan kanan yang suku pertama suku kedua, yaitu apa? Seper R D DR, R kuadrat DR DR minus 2 MR kuadrat per H bar kuadrat V min E itu sama dengan L L plus 1. Dan persamaan yang satunya lagi kita dapatkan seper Y seper sin theta parsial theta sin theta parsial Y parsial theta plus seper sin kuadrat theta parsial kuadrat Y parsial V kuadrat itu sama dengan min L L plus 1. Oke, jelas ya. Nah, dari sini akhirnya kita dapatkan dua buah persamaan, yang satunya ini hanya mengandung variabel R, sedangkan yang kedua itu mengandung variabel theta dan V. Ya. Nah, yang menarik adalah yang kedua ini mengandung sudut-sudut saja, ini adalah sudut. Nah, ini mengandung R yaitu radial. Nah, ini sudutnya sering disebut sebagai angular. Oke, jadi kita memiliki dua buah persamaan, yang satunya adalah solusi untuk angularnya dan satunya untuk solusi bagian radialnya. Jelas ya sampai di sini dulu? Baik, kalau sudah jelas, mari kita akan coba selesaikan masing-masing bagian ini untuk yang bagian radial maupun bagian angularnya. Saya akan mulai dulu untuk bagian angularnya ya. Nah, untuk bagian angularnya, perhatikan. Kenapa saya mulai dari angularnya? Karena ini mengandung sud theta dan phi saja. Yang mana tidak ada bentuk fungsi yang lain di sini. Ya, sehingga sebenarnya sama seperti ketika kita menyelesaikan persamaan Schrödinger bergantung waktu, kemudian menjadi bebas waktu. Bagian waktunya itu tidak ada pengaruh dari phi. Artinya tidak ada fungsi yang belum ditentukan gitu. Ini semuanya sudah ditentukan ya. Artinya nanti solusinya ini menjadi solusi yang fix gitu ya, untuk bentuk potensial apapun. Nah, sedangkan perhatikan bagian radialnya, dia masih mengandung V, yang mana V-nya belum ditentukan bentuknya. Jadi bagian radialnya nanti saya berikan bocoran bahwa itu hanya bisa diselesaikan secara spesifik, secara khusus untuk solusi khususnya jika V-nya sudah ditentukan. Nah, sedangkan bagian angularnya itu sudah pasti bisa ditentukan sekarang gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai dulu untuk bagian angularnya. Jadi karena dia sudah fix gitu ya. Nah, untuk bagian angular kita akan lakukan utak-atik ini ya. Kita akan lakukan utak-atik ini, jadi Y-nya kita bawa ke kanan, kemudian kedua ruas kita kalikan sin kuadrat theta, maka kita kalikan Y sin kuadrat theta ya, kedua ruas ya. Kedua ruas kita kalikan Y sin kuadrat theta, maka
kita akan dapatkan bagian angularnya itu adalah sin theta parsial parsial theta, sin theta parsial y parsial theta plus parsial kuadrat y parsial v kuadrat sama dengan min l l plus 1 sin kuadrat theta y. Oke. Nah, kemudian dari sini kita coba lakukan utak-atik lagi. Saya misalkan y-nya itu adalah sebagai fungsi, kan y-nya sebagai fungsi theta dan v. Maka kita sekarang bisa buatkan y-nya itu separasi variabel ya. Kita pisahkan variabelnya, y-nya itu theta dan v. Ini juga ini sebagai fungsi v tentu saja. Nah, y ini kemudian kita substitusikan gitu ya. Kita substitusikan. Oke. Setelah kita substitusikan, jadi kita substitusi y lalu kedua ruas dibagi dengan theta v gitu ya. Jadi y-nya substitusikan dulu adik-adik. Jadi y-nya substitusikan dulu. Nah, tentu saja di sini kan diturunkan terhadap theta saja. Maka bagian v-nya ini itu akan menjadi konstanta. Jadi v-nya nanti bisa keluar. Di sini hanya ada theta saja, sedangkan di sini v-nya yang diturunkan karena dia hanya diturunkan terhadap v kuadrat sehingga theta-nya bisa ke depan dia. Oke. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan theta v sehingga di sini akan menjadi seper theta ya kan, dan di sini akan menjadi seper v gitu ya. Kemudian kita lakukan pindah ruas, di sini kan menjadi min l kali l plus 1 sin kuadrat theta ya. Nah, ini kita akan bawa ke seper theta tentu saja. Nah, kita nanti akan bawa ke ruas kiri gitu ya, dibawa ke ruas kiri. Oke. Nah, dari sini kemudian kita akan mendapatkan suatu persamaan yaitu seper theta sin theta d theta sin theta d theta kurung tutup, nah kurung lagi ya untuk yang bagian ini. Oke, good. Nah, kemudian plus l plus 1 sin kuadrat theta. Oh ya, sin kuadrat thetanya tidak mengandung seper theta ya, jadi habis ya karena dibagi v theta v ini habis, sehingga sisa ini saja bawa ke kiri sehingga dia lepas dari seper thetanya. Oke, mohon dikoreksi, mohon maaf tadi. Nah, ini kurung tutup tambah seper v d kuadrat v d v kuadrat sama dengan 0 ya. Kita akhirnya dapat persamaan seperti ini ya. Nanti silahkan adik-adik gunakan, bisa di skip dulu videonya, silahkan utak-atik sehingga muncul persamaan seperti ini. Oke, jelas dulu sampai sini ya. Nah, akhirnya dari sini kita sudah mendapatkan variabelnya sudah terpisah. Jadi ya, jadi untuk satu suku ini hanya mengandung variabel theta saja ya, sedangkan satu suku sudah hanya mengandung v saja. Nah, kembali lagi dengan cara logika yang sama, sekarang ini kan dua suku sudah memiliki masing-masing sebagai fungsi variabel yang berbeda dan independen satu sama lain. Nah, sekarang bagaimana bisa dijumlahkan sehingga menghasilkan 0? Maka mau nggak mau kedua suku ini haruslah berupa konstanta. Nah, kalau ini saya anggap konstantanya adalah m kuadrat, maka ini saya
adalah minus m kuadrat. Kenapa? Karena kalau m kuadrat ditambahkan dengan minus m kuadrat kan hasilnya 0. Kenapa harus m kuadrat? Ya sebenarnya untuk penamaan kosanta itu bebas saja, tetapi untuk keseragaman saya gunakan m kuadrat saja gitu ya, karena nanti ujung-ujungnya kita akan berbicara tentang m, suatu bilangan kuantum gitu ya. Oke, tapi kita akan bahas nanti. Jadi kita ikuti dulu bahwa kita misalkan ini dengan m kuadrat. Nah, berarti kalau kita misalkan itu dengan m kuadrat, berarti kita mendapatkan dua persamaan yang independen satu sama lain. Yaitu apa? Yang pertama adalah seper theta sin theta d d theta sin theta d theta d theta, gitu ya. Nah, ini kurung lagi, ini kurung besar ya. Tambah L, oh. Tambah L kali L plus 1 sin kuadrat theta sama dengan M kuadrat. Ini yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, kita dapatkan super V D kuadrat V D V kuadrat sama dengan minus M kuadrat. Oke, jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita akan coba selesaikan yang bagian ini dulu deh. Gitu ya. Nah, tentu saja yang bagian ini bentuknya sederhana ya. Jadi untuk bagian V-nya tentu saja kita dapatkan suatu persamaan D kuadrat V D V kuadrat sama dengan min M kuadrat V. Ya, jadi ini bisa dibawa ruas ke pindah ruas gitu. Nah, yang mana ini solusinya itu adalah V-nya kita dapatkan adalah E pangkat I M V. Ya, tentu saja dia seperti itu. Nah, sebenarnya kan bisa ditambah E pangkat minus I M V gitu ya. Namun kita akan abaikan dulu yang bagian pangkat negatifnya gitu ya, karena memang nanti apa hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan di sini ya. Jadi kita pakai bagian yang positifnya saja dulu. Oke. Jadi ini berkaitan dengan apa ya, karena bagian di V-nya itu kan dia adalah berupa kalau di bola itu kan V-nya itu adalah bagian yang melingkar begini gitu ya, yang mendatar gitu. Jadi cukup diambil yang bagian positifnya saja dulu gitu. Nah, sekarang untuk tetanya itu kita dapatkan bentuk persamaannya ini ya, sin theta d d theta sin theta d theta d theta plus l l plus 1 sin kuadrat theta gitu ya. Kan itu tadi adalah sama dengan ini ada seper theta ya, seper theta kurung besar itu sama dengan m kuadrat gitu kan. Oh ya, saya baru ingat bahwa untuk V juga kenapa kita tidak ambil bagian negatifnya, karena nanti ada kita itu bukan tidak terlalu penting ya. Jadi nanti pangkat negatifnya itu nanti m nya itu nanti akan nilainya kita dapatkan itu 0, ada plus min 1, plus min 2 gitu. Jadi kalau kita masukkan negatifnya sebenarnya M-nya ini sudah mengcover plus dan minus gitu loh maksudnya ya. Jadi nanti M-nya itu sudah mengcover plus dan minus, sehingga tidak perlu dituliskan lagi plus E pangkat min I M V-nya itu ya. Oke, nah kita lanjutkan yang ke theta. Berarti kalau ini kita utak-atik sedikit, maka kita akan mendapatkan suatu bentuk persamaan ya, kedua ruas dikalikan theta, kemudian m kuadrat tetanya kita bawa ke ruas kiri, sehingga ini akan mendapatkan
bentuknya adalah ini kurung min m kuadrat theta sama dengan 0. Oke, jadi untuk tetanya kita mendapatkan bentuk persamaan diferensialnya itu seperti ini. Nah, yang mana bentuk persamaan diferensial ini adalah bentuk persamaan diferensial persamaan diferensial Legendre terasosiasi, ya kan? Jadi bisa dilihat di bagian ketika adik-adik belajar tentang metode matematika untuk fisika, maka ini adalah bentuk yang sangat familiar, yaitu apa? Persamaan Legendre terasosiasi. Nah, yang tentu saja itu solusinya untuk tetanya itu adalah tetanya itu adalah fungsi Legendre terasosiasi, yaitu apa? A P M L cos T theta. Ya. Jadi akhirnya kita dapatkan bentuk solusi yang sudah kita miliki gitu ya sebenarnya di dalam metode matematika untuk fisika. Nah, inilah akhirnya kenapa kita tadi itu memilih apa? Konstantanya dengan L kali L plus 1 gitu ya. Dan juga memilih M kuadrat gitu. Jadi agar kita akhirnya mendapatkan bentuk yang persamaan diferensial yang sudah solusinya sudah terdefinisikan gitu. Jadi kita tidak memulai lagi dari nol mencari solusinya gitu loh maksudnya ya. Oke, adik-adik. Nah, kalau masih lupa apa itu PML, maka saya bisa tuliskan bahwa PML itu tiada lain adalah fungsi Legendre terasosiasi, yang mana itu kita bisa dapatkan nilainya itu adalah atau kalau misalnya x ya, PMLx. Kalau ini kan cos theta, jadi nanti cos thetanya x-nya itu harus disubstitusi dengan cos theta ya. Maka ini didefinisikan dengan 1 min x kuadrat pangkat m per 2 mutlak m-nya ya, karena m-nya tadi saya sudah bilang bahwa m-nya itu akan mewakili plus dan minus gitu ya. Dan ini d dx bukan kurung gitu, ini m diturunkan ke m kali gitu ya dari PLX. Nah, muncul PLX lagi. Apa itu PLX? PLX ini ya tentu saja polinomial Legendre gitu ya, yang dengan formula Rodriguez itu kita dapatkan ini sebenarnya adalah 2 pangkat L dikali dengan L faktorial D dx diturunkan ke L kali dari x kuadrat min 1 pangkat L gitu ya. Oke, nah kalau mau lebih jelas, maka kalau misalnya ya kita cari P0x gitu ya, maka P0x berarti L nya kan 0, berarti kita masukkan sama dengan 1/2 pangkat 0, 0 faktorial, kemudian diturunkan ke 0 kali 0 gitu ya, x kuadrat min 1 pangkat 0, maka tentu saja x kuadrat min 1 pangkat 0 hasilnya 1, diturunkan ke 0 kali berarti tidak diturunkan, artinya dia hasilnya ini 1, di sini juga hasilnya 1, sehingga P0x itu hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana dengan P1x? P1x itu tentu saja 2 pangkat L nya 1 ya, 2 pangkat 1, 1 faktorial diturunkan 1 kali gitu ya dari x kuadrat min 1 pangkat 1. Maka ini akan menjadi apa? Setengah ya, setengah. Ini turunkan terhadap x, maka hasilnya adalah 2x. Ini hasilnya adalah x. Berarti P1x itu hasilnya x. Maka P1 cos theta hasilnya berapa? Ya, tinggal ganti x-nya dengan cos theta, yaitu cos theta itu sendiri. Gitu ya. Nah, dari tabel nanti kita akan dapatkan bentuk-bentuknya, yaitu P2x itu adalah sama dengan setengah 3x kuadrat min 1
P3X itu akan hasilnya adalah setengah 5X pangkat 3 min 3X. Nah, dan seterusnya silahkan adik-adik bisa cari dengan formula Rodriguez ini atau dengan metode rekursi atau dengan melihat tabel, silahkan saja dibuka kembali fisika matematikanya, metode matematika untuk fisikanya ya, berkaitan dengan polinomial Legendre ini. Oke, jelas ya sampai di sini adik-adik. Nah, sekarang bagaimana dengan PML-nya ini gitu ya? Maka PML-nya ini kan kalau kita sudah bisa mendapatkan PL, maka kita PML-nya kita dapat. Nah, artinya untuk 1L saja, misalnya untuk P1 saja, maka kita memiliki M, maka PML-nya ini ada banyak gitu ya. Artinya untuk 1L saja, untuk L tertentu, maka M-nya ada banyak. Artinya PML-nya ini adalah ada banyak. Nah, berapa saja nilai M yang memenuhi, nanti bisa dicek ternyata bahwa PML X ini yang memenuhi adalah untuk M-nya dari minus L sampai dengan L plus L. Artinya jika L-nya itu 1, maka M-nya nilainya adalah min 1, 0, dan 1. Kalau L-nya 0, maka M-nya hanya 0. Jika L-nya adalah 2, maka M-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Di luar ini, misalnya kalau L-nya 2, kita masukkan M-nya min 3. Jadi untuk M mutlak itu adalah lebih besar dari L, maka ini PML-nya itu pasti 0 hasilnya adik-adik. Bisa dicek dengan menggunakan rumus ini. Ya, dengan menggunakan rumus ini, maka jika mutlak M-nya itu lebih besar dari L, maka tentu saja hasilnya itu akan 0. Nah, di sini akhirnya membawa polinom fungsi Legendre terasosiasi itu memberikan batasan bahwa M mutlaknya itu harus maksimal senilai dengan L. Jadi dari min L sampai L begitu. Oke. Nah, disinilah akhirnya nantinya akan membawa kita ke pemahaman konsep bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum magnetik, dan L-nya ini nanti menjadi bilangan kuantum orbital, yang mana bilangan kuantum magnetik kita sudah ketahui bahwa nilainya dari minus L sampai plus L. Gitu bukan ya? Dan juga terdapat simetri ya. Terdapat simetri juga. Ya, kita memiliki simetri bahwa P M L X P mutlak M X gitu ya, itu akan sama dengan P minus mutlak M L X gitu. Jadi nilainya sama gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, pada intinya bagian polinom Legendre ini adik-adik sudah pelajari ya, begitu pula yang terasosiasinya yang ini ya. Nah, jadi pada intinya bahwa kita mendapatkan solusi tetanya seperti ini dan solusi V-nya seperti ini. Oke. Maka kalau kita gabungkan, yaitu untuk mencari solusi Y-nya gitu ya, maka tinggal kita kalikan saja gitu ya. Tinggal kita kalikan, maka kita akan mendapatkan bentuk solusi Y-nya itu akan menjadi theta V gitu ya. Y-nya akan menjadi theta V, yaitu apa? APML cos theta, oke. APML cos theta dikali dengan E pangkat I M V gitu ya. Oke, jelas dulu sampai di sini. Oke, baik. Nah, kalau sudah jelas, berarti ya, kita sudah kan di awal tadi kita memiliki psi, yaitu adalah ry, gitu ya. Berarti kita psinya kita dapatkan apa itu? R A PML cos theta EIMV begitu ya.
kita dapatkan bentuk Y-nya ini, bentuk psi-nya seperti ini kan. Nah, walaupun R-nya ini akan kita bahas ntar lagi, jadi kita bahas yang Y-nya dulu, yang bagian angularnya dulu ya. Nah, kita akan cari dulu A-nya ini, karena A-nya ini akan koefisien normalisasi gitu ya. Maka untuk bisa mendapatkan nilai A-nya, kita akan coba lakukan normalisasi. Nah, normalisasi, bahwa untuk melakukan normalisasi, maka kita harus melakukan integral dari V kuadrat ya, D3R itu sama dengan 1, yang mana dalam sistem koordinat bola, maka ini akan menjadi V kuadrat. Nah, bagian elemen volumenya ini kalau sistem koordinat bola kan R kuadrat sin theta DR D theta DV gitu kan. Ini sama dengan 1. Jadi sejatinya integral ini adalah integral lipat 3 gitu ya. Nah, jadi karena ini kita V-nya ini adalah ada yang bagian R dan bagian Y-nya, maka kita bisa pisah. Kita buat bentuknya itu adalah dengan integral untuk R-nya saja, itu untuk dr R kuadrat dr, kemudian dikali untuk integral bagian Y-nya saja, itu sin theta d theta dv. Nah, ini hasilnya sama dengan 1, begini ya. Nah, kemudian dari sini akhirnya kita dapatkan bahwa untuk integral ini harus sama dengan 1, dan integral bagian ini juga harus nilainya sama dengan 1. Artinya bahwa kita dapatkan bahwa untuk mendapatkan konstanta A-nya tadi, maka kita kita harus mengintegral bagian Y-nya ini ya, dengan integral seperti ini itu harus sama dengan 1. Untuk lebih efisien saya akan skip saja. Saya akan skip bagian itu, bagian integralnya, yang mana dari normalisasi ini kita akan dapatkan bahwa nilai A-nya itu akhirnya kita dapatkan bentuknya adalah min 1 pangkat M ya, min 1 pangkat M, atau saya tuliskan saja ini epsilon, dengan epsilon itu nilainya adalah min 1 pangkat M, untuk M-nya lebih dari sama dengan 0, sedangkan dia epsilonnya bernilai 1, untuk M-nya kurang dari sama dengan 0, sehingga ini akan jadi epsilon akar 2L plus 1 L min mutlak M faktorial gitu ya, dibagi dengan 4pi dikali L plus mutlak M faktorial. Jadi didapat A-nya seperti ini, dengan epsilonnya ini adalah nilainya seperti ini. Nah, sehingga untuk bagian angular kita dapatkan solusi Y-nya, dan kita tuliskan YML ya, karena kita sudah melihat ada indeks-indeks M dan L di sana, ya, dengan mana Y-nya ini sebagai fungsi theta dan phi. Maka ini kita dapatkan nilainya adalah epsilon akar tadi ya, 2L plus 1 dikali L min M faktorial, kemudian ini adalah 4pi, kemudian ini L plus M faktorial. Nah, E I M V dan P M L cos theta. Ya, inilah solusi bagian angularnya. Oke, dari persamaan Schrödinger 3 dimensi tadi dalam simetri bola. Oke, jelas sampai di sini ya. Good. Nah, selanjutnya kalau sudah kita dapatkan bagian angularnya, kita akan menuju ke bagian radialnya. Gitu ya. Nah, untuk bagian radialnya ini sederhana saja dulu.
Singkat saja, jadi tadi kita mendapatkan untuk bagian radialnya akhirnya apa? Itu kita mendapatkan persamaannya adalah kita cek lagi ya. Untuk persamaan radialnya itu jauh di depan. Mana tadi? Ya, ini dia. Jadi kita dapatkan bentuk yang ini ya. Untuk bagian radialnya. Oke. Nah, gitu kita tuliskan lagi. Ya, kita tuliskan lagi untuk bagian radialnya kita dapatkan. Nah, ini kan ya. Nah, atau nah, ini apa nih? Minus Haber. Haber. Tadi tidak ke copy ya. Ini sebenarnya Haber kuadrat gitu. Nah, atau boleh saya tuliskan ini menjadi apa? DR R kuadrat DR DR minus 2M R kuadrat per Haber kuadrat kurung V min E R sama dengan L L plus 1 R gitu ya. Nah, untuk penyederhanaan dari bentuk persamaan diferensial seperti ini kita sederhanakan gitu ya. Maka kita misalkan saja misalnya U sebagai ada fungsi U sebagai fungsi R yaitu RR gitu ya. Nah, tentu saja dari sini kita akan mendapatkan bahwa R-nya itu tiada lain adalah U per R gitu ya. Kemudian kita mendapatkan DR DR-nya dari sini kita turunkan itu kita akan dapatkan nilainya adalah R DU DR. Oke. Oke, minus ya, minus ini kan pakai Leibniz ya. R DU DR minus minus sebentar. Kalau kita turunkan ini dengan aturan Leibniz, berarti kan ini menjadi D DR U per R. Oke. Nah, ini hasilnya adalah jika U-nya sebagai variabel dulu, maka ini menjadi 1 per R DU DR kurang U per R kuadrat atau sama dengan R DU DR kurang U dikali dengan U per dikali dengan 1 per R kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi nilainya sama. Nah, atau kita juga bisa mendapatkan bentuk DDR dari R kuadrat DR DR gitu ya. Kalau dicari ini akan menjadi R D kuadrat U per DR kuadrat gitu ya. Jadi dari pemisalan ini kita dapatkan turunan-turunan seperti ini. Ya, nanti silakan dicek lagi. Yang mana jika hasil-hasil turunan ini dan U-nya ini kita R-nya ini kita ganti dengan U per R dan kemudian bentuk-bentuk turunan ini yang ini ya kita ganti dengan ini tentu saja. Kemudian yang bagian oke, kalau gitu kita masukkan maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah min Haber kuadrat per 2M D kuadrat U DR kuadrat, jadi bentuknya lebih menarik. Dan kita nanti lakukan aljabar, kumpulkan bagian V bagian yang ada U nya gitu ya, ini menjadi V plus Haber kuadrat per 2M L L plus 1 per R kuadrat U sama dengan EU ya. Sekali lagi adik-adik silakan U nya R nya ini substitusikan ke sini ya, ke ini R ini saya pakai yang warna
merah saja. Jadi R-nya ini saya substitusikan ke sini. Kemudian D, DR, R kuadrat, DR, DR-nya itu bisa diambil dari ini. Ya, jadi ganti dengan ini ke sini. Kemudian lakukan aljabar, sedikit aljabar. Jadi yang bagian E-nya saya pindah lagi ke kanan, yang ini ya. Kemudian yang ini saya kumpulkan ke kiri. Sehingga kita akhirnya mendapatkan bentuk untuk persamaan diferensial pada bagian radialnya ini seperti ini. Oke. Nah, ini disebut sebagai persamaan radialnya, yang mana ini menarik ya, mirip dengan persamaan Schrödinger lagi. Jadi ini ada, ini D ya. Ini D. Nah, jadi ini ada min h bar kuadrat per 2 md kuadrat udr kuadrat ya kan? Sama dengan E, U gitu ya. Nah, sedangkan di sini perhatikan, ada bagian ini. Persamaan Schrödinger itu kan begini, min h bar kuadrat per 2 m d dr kuadrat gitu ya. Plus v c e c gitu kan. Nah, kalau sekarang kita lihat, ini kan mirip strukturnya. Hanya saja di bagian V-nya ini ada begini. Ya kan? Ada ini. Nah, sedangkan PC-nya kita ganti dengan U gitu kan. Nah, jadi bagian yang ini disebut ya, disebutlah potensial efektif gitu. Jadi kita mendefinisikan suatu konsep baru yaitu potensial efektif. Nah, ini mirip dengan kajian klasik ya, ada potensial efektif yang mana V efektif itu didefinisikan sebagai V plus H bar kuadrat per 2 M L L plus 1 per R kuadrat gitu ya. Nah, jadi pada intinya adalah kita mendapatkan bentuk bagian radialnya, bentuk apa, bentuk persamaan diferensialnya, bentuk persamaan diferensialnya itu seperti ini. Nah, bentuk persamaan diferensial inilah yang akan kita selesaikan untuk tentu saja mendapatkan U-nya. Kalau U-nya sudah didapat, maka tentu saja dengan hubungan ini R-nya bisa kita dapatkan gitu. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk solusi komplit dari psi ya, solusi komplit dari psi-nya ya. Jadi kalau sudah mendapatkan R-nya, maka kita mendapatkan solusi, bentuk solusi komplit dari psi-nya. Tinggal masukkan R-nya, tambahkan di sini gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita bisa langsung menyelesaikan persamaan bagian radial ini? Nyatanya tidak gitu. Kenapa? Karena ini masih mengandung V, yang mana V-nya itu harus didefinisikan terlebih dahulu tergantung kasusnya. Apakah kita membahas tentang partikel yang berada dalam potensial yang bentuknya bagaimana gitu ya. Nah, tentu saja ada banyak kemungkinan V di sini untuk bisa mendapatkan solusi R-nya gitu ya. Ada banyak kemungkinan V-nya. Nah, akhirnya untuk mendapatkan solusi R itu bergantung pada bergantung V gitu. Nah, V yang bagaimana, bentuk yang bagaimana yang akan kita gunakan? Nah, untuk V-nya ini, kita nanti akan membahas satu bentuk khusus saja, yaitu bentuk V, yaitu apa? Seper 4pi epsilon 0 Q kuadrat per R kuadrat. Apa ini? Ini tiada lain adalah bentuk potensial dari dua buah muatan, gitu ya. Dari dua buah muatan yang bermuatan Q dan Q gitu, berada pada jarak R. Jadi hanya ada satu muatan Q dan dua buah muatan saja. Nah, apa contohnya ini? Nah, contohnya adalah atom hidrogen. Yang mana atom hidrogen terdiri atas satu elektron dan satu proton. Nah, yang mana dengan kaitan ini, itu kita mendapatkan bentuk V-nya adalah seperti ini kan. Yang juga jelas sekali bahwa untuk atom hidrogen itu pendekatannya adalah pendekatan simetri bola gitu. Nah, sehingga untuk bisa mendapatkan nilai R yang lebih spesifik itu harus Q
kita memperhatikan potensial tertentu gitu ya. Ini apa ini? Oh ya, pada jarak R ya. Nah, potensial tertentu yaitu salah satunya adalah bentuk potensialnya seperti ini, yaitu dalam kasus atom hidrogen gitu. Jelas ya? Nah, artinya sampai di sini kita belum bisa mendapatkan solusi pesinya secara khusus. Jadi masih mengandung R saja, yang mana solusi R-nya ini, jadi pesinya tadi hanya mengandung RY, yang mana Y-nya sudah kita tentukan, sudah fix gitu ya. Sedangkan R-nya ini masih bergantung V gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan solusi psi ini maka tergantung kasusnya, yaitu salah satunya di atom hidrogen. Nah, untuk mendapatkan solusi psi-nya ini misalkan di atom hidrogen, maka kita akan bahas mengenai atom hidrogen secara khusus ya pada video-video selanjutnya.